Eko strike. Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat angler. Bertemu lagi dengan saya. Kebetulan ada beberapa orang nih, rombongan ada 3 orang kali ini. Bersama itu senior itu. Tuh. Ya. Ini satu lagi nih. Ini peongan nih. Oke, sahabat angler, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Ini masih di seputaran PLTA Kota Panjang. Kita memburu ikan toman. Kalau menurut info dari warga setempat, ini sudah mulai turun mama-mama toman. Mudah-mudahan nanti kita bertemu. Dan episode kali ini lebih spesial karena kita turun selama 2 hari. Jadi ini hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2018 dan besok hari Minggu juga kita turun tanggal 23 Desember 2018. Nah, untuk menginap kita nanti mungkin berada di sebuah pulau yang ada di kawasan PLTA Kota Panjang, yaitu Pulau Ranta. Nah, nanti kita lihat bagaimana keseruannya. Oke, ikuti trip kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya, oke ya. Kita udah selesai sarapan. Iya. Ini sarapan kita hari ini. Udah habis. Kemudian kita lanjut. Sekarang sudah jam 6 waktu Indonesia bagian barat. Tanpa telat kita mulai. Oke ya. Ayo. Udah, Pak? Udah. Oke. Yuk, masih enggak ya? Oke, kita lanjut. Oke, sahabat angler, kita sudah sampai di tujuan. Oke, kita siap. Cu. Pagi kami sampai, Cu. Nih nanti nih Ucu Agus nih yang nemani kita 2 hari berturut-turut. Barang-barang sudah kita keluarkan semua nih, ya. Kita lagi persiapan. Hari ini 2 pompong turun dan besok cuma 1 pompong aja. Ya. Strike, Teko, strike. Oke. Angkat, Teko. Teko, mana Teko? Mantap, Teko. Mana, mana, mana Teko? Terlalu banyak. Mana Teko? Buka, Teko. Ke Pulau Ranta, ada sebuah pulau yang sudah saya ekspor waktu itu, Pulau Ranta. Kita sudah sampai. Assalamualaikum. Hari ini kita kebagian rezeki nih sebenarnya, karena beberapa hari yang lalu sebelum keberangkatan ada yang memberikan titipan sih sebenarnya untuk makan. Ini namanya adalah rendang slice. Nah, ini dia penampakannya. Nampak ya?
ya. Ini kalau mau cari ini ada di mall di Livingwood ya, Livingwood. Oh, Pekanbaru lantai 3. Nah, ini kalau kita buka nih penampakan ini. Ya. Kelihatan ya. Ya. Ini sangat gurih sekali. Silakan sahabat angler coba nanti. Ini ada nomor kontak pesannya. Oke, terima kasih. Rendang selai sombak. Oke, sahabat angler, ini kita lagi makan nih. Di Pulau Ranta. Tuh Bang Udin ya tuh. Oke, Bang Udin. Yang punya. Nih kalau sahabat angler mau nginap di sini juga bisa nih, bangun tenda di sini. Ini orangnya nih, Bang Udin. Bang Udin Ganteng. Nanti nomornya saya taruh di bawah nih. Kita udah selesai istirahat di Pulau Ranta. Di tempatnya Bang Udin nih, ini. Kita mau lanjut coba spot. Tadi ada banyak tangkapan di sebelah sana itu. Nah itu. Kita coba. Nanti malam kita nginep di sini. Oke ya, kita lanjut dulu. Wis. Oh, dapat ya. Mantap. Ah, Ucu Udin dapat tuh di pulau tuh. Oh. Pancing dasaran aja deh. Kejutan hari ini nih. Kita ketemu nih sama nah ini. Nah. Dasing lagi nih. Setiap ke PLBA ketemu ya. Sering ketemu dengan Pak Rudi. Ini rombongan dari Pemko Pekanbaru. Ini ada nih jawaranya nih si Jambang. Oke. Okay. Halo. Ya. Nah. Ini enggak sengaja nih ketemu di Pulau Ranta. Ranta Island di kawasan PLT Kota Panjang. Oke, okay, trip kita besok lanjut hari Minggu. Oke okay, ya. Bye 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 bye. Malam ini nih. Ini malam kita istirahat di Ranta Island. Nah, kondisinya enak tidurnya. Iya, enak tidurnya. Ah, ini. Oke. Besok pagi kita trip lanjutan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat angler, ini hari kedua kami berada di kawasan PLT Kota Panjang, tepatnya di Pulau Ranta Island. Udah rekam. Cucu nyangkut cu. Tadi Pak Rudi strike. Kebetulan dibawanya ke ranting-ranting bang eh. Ya, sekarang sempat, kami sedang sempatnya melarikan ke ranting. Melarikannya ke ranting sekarang. Kita sedang menyelesaikan gimana caranya ngeluarkannya. Oh, mana ya tali kabelnya? Nih, enak bisa situ pula. Geser pompong ah. Enggak nampak dah. Enggak ada leh. Enggak ada leh. Lah kosong memang kayu isi. Iya. Oh.